ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. قال الله تعالى في القران العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم Muslimin, Rahimakumullah Bangsa kita, bangsa Indonesia, pernah mengalami Penjajahan selama beratus-ratus tahun, penjajah datang ke Nusantara. Mereka menguasai tanah bangsa kita, mengambil hasil buminya, dan menambang kekayaan alamnya. Bangsa kita dibodohkan, dimiskinkan, dan ditindas dengan penindasan yang kejam. Peristiwa Rangkas Dengklok yang berada di Kerawang, bagaimana Belanda melakukan genosida di daerah tersebut, yang pada akhirnya pemerintah Belanda mengakui. Bahwa ketika mereka menjajah Indonesia, mereka telah melakukan genosida di Rangkas Dengklok. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, saat itu kita tidak memiliki kesiapan secara organisasi. Secara materi dan juga secara pasukan, ketika sekutu mengultimatum rakyat di Surabaya agar meletakkan senjata dan menyerah kepada pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, India, dan lain-lain. Maka dijawab oleh ulama-ulama kita dengan mengeluarkan resolusi jihad yang mengakibatkan meletusnya perang besar, 10 November di Surabaya. Rakyat Surabaya saat itu kekurangan senjata, mereka tidak memiliki pesawat tempur, mereka tidak memiliki kapal perang. Mereka tidak memiliki tank-tank. Yang mereka miliki adalah senapan-senapan yang jumlahnya sangat terbatas. Tetapi setelah keluarnya resolusi jihad, orang-orang atau pemuda-pemuda di Surabaya dengan bersenjatakan bambu runcing dan meneriakkan takbir "Allahu akbar" dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan mereka melawan pasukan sekutu yang berpuluh-puluh kali lipat jumlahnya lebih besar dan senjatanya lebih modern. Selama hampir 40 hari terjadi peperangan yang luar biasa. Kalau kita melihat video asli pertempuran Surabaya, kita bisa menyaksikan betapa dahsyat kehancuran yang terjadi di kota Surabaya dan betapa banyak kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada untuk mempertahankan kemerdekaan kita, dan kita harus ingat, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara-negara Arab, bukan negara-negara Eropa, bukan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, tetapi pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin Palestina. Mereka yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita, pemimpin Mesir, mereka yang kedua kali mengakui kemerdekaan kita, Pakistan dan lain sebagainya. Jadi bangsa Indonesia, Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka bukan sekedar ada sebuah pemerintahan, tetapi harus ada pengakuan dari negara-negara lain sehingga Indonesia sah Menjadi sebuah negara yang berdaulat, bangsa kita berutang besar kepada bangsa Palestina, kepada bangsa Mesir, dan kepada bangsa Pakistan. Kalau mereka tidak mengakui kemerdekaan kita, maka sulit Indonesia mendapatkan pengakuan oleh PBB dan negara-negara yang berada di bawahnya al muslimin Rahimakumullah Yahudi Israel Mereka tidak memiliki negara Konspirasi Inggris Dan negara-negara imperialis Mereka memaksakan Berdirinya negara, negara Israel Di atas tanah Palestina Sementara kita tahu bahwa Palestina adalah tanah Arab. Palestina adalah tanah Islam. Antara Palestina dengan kita memiliki sebuah ikatan agama, ikatan sejarah dan ikatan emosi yang sangat kuat. Nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satu istri dari Nabi Ibrahim Al-Salam berasal dari Palestina. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, beliau berhenti di Masjidil Aqsa dan beliau mengambil estafet kenabian dari nabi-nabi yang diutus sebelum beliau dengan beliau mengimami salat para nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Makanya ketika Khalifah Umar bin Khattab menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengarahkan pasukan untuk membebaskan Syam, Damaskus dan Palestina. Oleh karena itu, Palestina adalah warisan dari Khulafah ur rasyidin yang harus kita jaga. Dan kita melihat bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayubi untuk mempertahankan Palestina, beliau mengerahkan segala upaya, segala kekuatan, dan segala sumber daya yang ada di tengah umat Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa muslimin rahimakumullah Kita sangat prihatin dan sedih kalau ada orang-orang di Indonesia yang justru menggembosi perjuangan rakyat Palestina melawan penjajah Zionis menggembosi secara moral menyesatkan rakyat kita menganjurkan kepada orang-orang Palestina untuk menyerah untuk tunduk dan meninggalkan tanah air kita. Kita bisa membayangkan kalau orang-orang seperti ini ada di masa penjajahan Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka. Di dalam konstitusi, undang, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, di dalam prembul atau pembukaan dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka orang-orang Indonesia yang hidup di tanah Indonesia tetapi dia tidak anti penjajahan. Dia tidak anti imperialisme, maka dia bukan seorang pancasialis. Dia adalah orang yang tidak sesuai dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara kita, apalagi kita adalah seorang Muslim. Mashurul Muslimin, rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal berdakwah di Mekah, kenapa beliau tidak melakukan jihad kepada orang-orang musyrikin? Jawabnya karena Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu dan para sahabat dari melakukan jihad. Allah taala berfirman, "Alam tara ilal tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang meminta izin untuk berperang?" Lalu katakan, "Kufu aidiakum wa aqimus shalah wa atuz zakah." Rasul SAW dan para sahabat tentu ingin membela diri dari gangguan orang-orang musyrikin ketika sebagian sahabat ditindas, sebagian ada yang dibunuh, sebagian ada yang disakiti dan luar biasa. Sebagian sahabat sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengadu kepada Rasul SAW, Wahai Rasulullah, tidakkah engkau izinkan kami untuk berperang? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau perintahkan kami untuk membela diri atas penindasan yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy kepada kami? Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut dalam surat Al-Hajj. Kufu Perintah Allah, tahanlah tangan-tangan kamu. Jangan kamu, kamu harus bersabar. Kamu tidak boleh berjihad. Kamu harus fokus mendirikan sholat dan membayar zakat. Begitu pada awal syariat jihad. Lalu ketika Rasul SAW mulai sudah berhijrah di Madinah. Mulai diizinkan. Udhina yuqataluna bi'annahum dhulimu. Wa inna ala nasrihim laqadir. Mulai diizinkan untuk membela diri karena ditindas karena dizolimi. Prinsip agama kita unsur akhoka zoliman au madzuman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizalimi. Menolong orang yang berbuat zolim adalah dengan menghentikannya dari perbuatan zolimnya. Sementara menolong orang yang dizalimi adalah dengan membelanya. Lalu syariat yang berikutnya Allah perintahkan waqatilul musyriki nakafa. Perangilah orang-orang musyrik secara secara total. Dari sini para ulama membagi jihad menjadi dua. Ada jihadud daf'i dan jihad ut-talab. ada jihad dafa yang bersifat pertahanan diri jihad seperti ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak perlu meminta izin kepada orang tua tidak perlu meminta izin kepada penguasa tetapi harus dilakukan oleh siapapun sesuai dengan kemampuan yang mungkin untuk dilakukannya makanya Nabi SAW bersabda man kutila dunamalihi fahuwa syahid Man duna irdihi, Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang berterbunuh karena mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Ini diistilahkan dengan jihadu daf'i, jihad mempertahankan diri, mempertahankan harta kita, mempertahankan tanah kita, mempertahankan kehormatan kita ini masuk dalam kategori jihadud dafi. Jihad ini sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus dilakukan oleh setiap muslim tanpa meminta izin kepada orang tua atau penguasa atau yang lainnya, tetapi dilakukan dengan segala kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang kedua, jihad ut-talab jihad ofensif, jihad ini tidak boleh dilakukan kecuali mendapatkan perintah dan izin dari penguasa. Masyrul Muslimin rahimakumullah, sudah hampir satu bulan saudara-saudara kita. Di Palestina mempertahankan Gaza dan Palestina secara umum, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini para mujahidin Palestina mampu bertahan dan memberikan kerugian yang sangat besar kepada penjajah Zionis. Oleh karena itu, marilah pada hari yang agung ini kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala menghancurkan orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala melindungi para mujahidin di Palestina dan memberikan kekuatan kepada mereka, serta memberikan kesabaran kepada rakyat sipil yang menjadi kebiadaban Zionis Israel yang membabi buta di dalam meluncurkan rudal-rudalnya. بارك الله فيكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال الله تعالى في القران العظيم والعصر ان الانسان لفي خسر amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabar Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita barang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim barang siapa yang tidak berniat, barang siapa yang tidak berjihad atau tidak berniat untuk melakukan jihad, maka dia akan mati di atas salah satu cabang kenifakan. Jihad adalah syariat agama kita, disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an dalam surat al-baqarah dalam surat ali imran dalam surat an-nisa dalam surat al-maidah dalam surat at-taubah dalam surat al-hajj dan yang lain-lain begitu pula disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam sahih bukhari sahih muslim musnad ahmad dan lain sebagainya jadi jihad adalah syariat agama kita yang sangat besar dan oleh para ulama kita dijadikan sebagai salah satu penutup di dalam kitab-kitab akidah. Bahkan di dalam madhab Hanbali, jihad dijadikan sebagai bagian dari penutup kajian fikih. Ini menunjukkan bahwa syariat jihad adalah puncak dari agama Islam. Tidak akan berani melakukan jihad Kecuali orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berani melakukan jihad kecuali orang yang sangat mencintai akhirat. Tidak berani melakukan jihad kecuali orang-orang yang telah melepaskan dirinya dari syahwat dan kenikmatan dunia. Saudara-saudara kita di Palestina, yang hari ini berjihad dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dengan tidak memiliki dukungan. Dari banyak negara, merekalah Taufaman Surah yang disebutkan dalam hadis Imam Ahmad uh, yang yang di yang disahihkan oleh sebagian Imam Imam Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan akan senantiasa ada di tengah umatku sekelompok orang yang mereka selalu menegakkan jihad tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Ketika Rasul SAW ditanya, Wahai Rasulullah, di manakah mereka berada? Nabi SAW mengatakan mereka berada di Al-Quds dan daerah-daerah yang berada di sekelilingnya. Gaza adalah bagian dari Al-Quds. Antara Gaza dengan Al-Quds dengan Al jaraknya sangat dekat. Dan secara umum, Bumi Syam adalah bumi yang diberkati, dan bumi itu menjadi tumpuan umat Islam di akhir zaman. Ketika di Mekah atau di Jazirah Arabia terjadi kerusakan, maka justru iman dan Islam akan menguat di bumi Syam. Maka marilah kita uh, uh, apa, berniat untuk melakukan jihad, sehingga kita terbebas dari kenifakan dan satu hal yang ingin saya sampaikan majelis ulama Indonesia telah menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan aksi damai. Kiai Khalil Nafis dalam wawancaranya pagi tadi di radio uh, menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan aksi solidaritas Palestina. Dan kita juga sangat mengapresiasi kepada presiden dan menteri luar negeri yang telah membela Palestina di badan-badan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya kepada kita semua. Semoga Allah taala memberikan kesadaran kepada kita untuk kembali kepada agama kita dan semoga Allah taala menghidupkan ruh jihad di dalam hati kita dan hak-hak persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang yang ditindas di berbagai belahan dunia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم دمر دوله اسرائيل ومن عاونهم ومن ايدهم ومن ناصرهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر اقيموا الصلاه